Halo guys, balik lagi bersama saya Gusam Peleng. Dan ya, pada video kali ini saya akan bermain Minecraft lagi teman-teman. Nah, tapi Minecraft kali ini berbeda dari Minecraft-Minecraft sebelumnya. Yaitu kita akan merayain 17 Agustus atau HUT RI ke-77 di Minecraft teman-teman ya. Dan, tadi saya lihat muka di belakang sini. Napa sih lu Bambang? Napa sih? Oke, nah di sini saya sudah berada di mapnya. Nah di sini ada keterangan dari mapnya. Dan ya kita lihat dulu nih. Lah ini kok? Oh iya guys, ini HUT RI ke-76 untuk mapnya ya. Iya Bambang, ini map yang tahun lalu kocak. Karena nggak ada yang tahun sekarang. Saya searching-searching, saya belum nemu yang 77. Nah seharusnya 77, ini HUT RI 76. Ini map sebelumnya atau add-on sebelumnya teman-teman. Soalnya di sini kita rekamannya itu tanggal 16 teman-teman, bukan 17 ya. 17 uploadnya guys ya. Dan yap, kita belum nemu add-on atau map khusus untuk HUT RI yang ke-77 guys. Tapi kan sama aja, tetap ada panjat pinang. Oh, ya udahlah Bambang, terserah dah. Yang penting ada panjat pinangnya ya, kata si Bambang guys. Tapi kita bakalan tetap review kalau ada HUT RI yang lebih update yang ke-77 guys ya. Oke. Dan tanpa basa-basi kita bakalan main di map ini, teman-teman. Nah, pertama-tama kita baca peraturan atau info dari mapnya ini, teman-teman. Nah, map by Akang Krab, Akang Krab ya. Add-on by Akang Krab. Nah di sini ada DS dan SS 2v1 model oleh Mecha. Oh kayaknya modeling ininya, add-onnya kah atau gimana? Gak tahu, kurang paham saya. Nah di sini dilarang keras mencuri aset dari add-on ini. Ya jangan mencuri, saya lagi pula saya nggak tahu buat add-on guys ya. Add-on ini dibuat dalam 7 hari. A few moments later. Oke, jadi map ini buatan Akang Krab. Add-onnya juga buatan Akang Krab dan modeling-modelingnya ini Mecha dan Red Error gitulah teman-teman ya. Dan yap, tanpa basa-basi kita langsung masuk aja dan kita langsung main yuk Bambang. Yuk sini Bambang. Nah di sini kita masuk, pertama-tama di sini ada kayak semacam gerbangnya gitu ya. Nah ini satu baju HUT RI 76. Oke sip, ke-76 guys. Nanti 77 kita cari ya. Nah lah Bambang, yaudah deh Bambang, tuh. Gak ada lagi guys, wah masih ada guys ini. Nah, masih ada guys ya. Nah, sip. Kita pakai baju training, tapi di sini ada ikat kepala masker. Oh, ikat kepala sama maskernya Bambang, ada guys ya. Widih, kamu coba kan Bambang? Nah itu, Bambang. Di belakang lu kocak. Nah, saya pakai ikat kepala aja guys ya. Nah, ini ada ini guys, terangan panduan. Dibuat dengan bahan wool putih dan merah yang diambil langsung dari bunga ros. Pilihan membuat baju ini bukan hanya sebagai baju pakaian biasa. Baju ini membuat pakaiannya memiliki proteksi yang walaupun cuma 4 poin. Oh, ada efeknya guys ya untuk baju ini. Cek bagian armor dalam kreatif inventory untuk mendapatkan baju ini. Oh iya yeah, iya yeah. sip. Bambang pakai masker. Oke sip, corona ya. Oke guys, tetap bagus guys. Kita pakai baju training gini ya. Widih, keren-keren ya. Oke. Di sini ada nomor 2 senapan produksi dalam negeri. Loh, ini senapan produksi dulu dalam negeri kah, Bambang? Saya baru tahu loh. FYI aja nih, pasang magasin di tangan kiri sesuai senjata. Kalau mau reload mah. Oh, kalau mau reload mah gitu guys ya. Oke, jadi di sini kita bakalan ambil gua ambil yang komodo sama magazinnya ya, lu ambil yang atas Bambang. Nah di sini katanya kita taruh pelurunya itu di tangan kiri. Oke sip. Nah ini ada keterangannya kak Bambang, panduan apa nih? Pindad SS2 adalah senapan hasil produksi PT Pindad yang cukup dikenal dunia karena tingkat akurasinya yang baik. Handal untuk jarak menengah hingga jarak jauh. Oh, jadi ini apa ya, multifungsi jarak menengah dan jarak jauh. Oke sip. Bambang mana lagi? Itu senjata lu kocak. Nah di sini saya bakalan coba nembak ini ya. Wow. Oh tapi recoilnya lumayan tinggi ya yang komodo ini. Oke sip. Loh, kok nembak aku sakit banget. Mampus kau Bambang. Mampus kau. Mampus kau Bambang.
Gue enggak bisa reload, guys. Gimana? Aku mau reload nih. Mampus lu, Bang ya. Bambang udah 2 kali down, guys. Lah Bambang, lu Bambang, lu nembak apa kocak? Bambang bunuh ininya, guys. Tembakin ininya ya, pintunya kocak. Udah Bambang, udah. Tembak sekali Bambang, aku mau mati Bambang, tembak sekali. Oke, guys, next. Ini senjata berbahaya ya. Nah, oke, sip. Kita taruh lagi panduannya. Taruh Bambang senjata. Aku juga apa? Nah, mampus lu Bambang. Oke, jadi kita taruh aja nih senapan. Ini sangat berbahaya, guys ya. Senapan ini nggak boleh dipakai untuk bermain-main. Oke, di sini ada nomor 3, egrang. Egrang ini mainan bambu gitu kah? Oh iya, guys. Tapi satu doang. Buat Bambang mana? Tangan lu kok masih kayak gitu sih Bambang? Kayak megang senjata gitu, gimana sih? Oke, coba kita bakalan ke game mode kreatif aja untuk mengambil egrangnya ya. Nah, ini Bambang. Oke, guys. Nah, di sini saya bakalan balapan sama si Bambang. Sini Bambang, sini. Start di sini Bambang, start di sini. Sini kocak. Oh, start situ. Start sini kocak, kita muter gitu. Kita muter. Nah, kita samaan. Nah, 1 2 3. Aku menang. Main Engrang jangan loncat-loncat kali. Lah itu ada ininya. Oh, ada keterangannya guys kalau kita main Engrangnya itu loncat ya. Nah, main Engrang jangan buru-buru. Oh, sip. Nah, Cok balik lagi. Oh, iya. Sip. Seru-seru guys, keren. Ada Engrangnya loh, kita bisa balapan Engrang guys ya. Dan ya, saya baru notice ternyata bajunya ada ini, Kepulauan Indonesia guys, negara Indonesia ya. Di belakangnya ya, sip, nice. Oke, cara gantinya itu kita langsung pindahin aja. Nah, sip. Bambang gak tahu tuh caranya gimana tuh. Oke, di sini ada nomor 4, dekorasi. Dekornya kurang banyak, tapi ya udahlah, ya nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini kita bakalan ambil dekorasinya. Nah, itu Bambang kalau lu mau, gua kembaliin di chestnya beberapa ya. Oke, di sini kita bakalan lihat dari gapura bambu. Ini gapura yang tadi Bambang hancurin guys di sebelah sini ya. Betul si Bambang guys ya. Lah. Oh, gapuranya muter gitu guys ya. Oke, di sini kita mulai dari gapura. Kita taruh di sebelah sini. Oh, dia menyesuaikan tubuhnya ya. Modelnya ya, putarannya ya. Nah. Sini ada ini bendera bambu, di sini ada panjat pinang. Oh, ini ada tiang panjat pinang, guys. Di sini ada bendera gantung. Oh, bendera gantung itu ada bendera-bendera kayak gini. Di sini ada bendera, tiang bendera, sip, nice. Di sini ada gantungan merah putih, ini kayak ini ya, gantungan gelas-gelas plastik gitu, guys. Nah, oke. Dan di sini ada apa lagi nih? Tembok satu polos. Kalau naruh harus hadap sana. Hadap mana, Bambang? Oh iya kah, Bambang? Ya udahlah, terserah deh, Bambang. Nah, di sini ada tembok yang ada ukirannya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nice. Tembok. Oh, dua doang ya tembok ya. Jadi saya udah spawn semua nih. Naruh-naruh semua nih bahan-bahannya gitu, guys. Lah, kenapa? Lu kenapa kocak nyangkut, Bambang? Ya udah, next. Nah, ini ada banyak ya. Oke, kita beralih ke sebelah sini. Nah, di sini ada nomor 5 bambu runcing. Fun fact, model bambu runcing ini dari model lama. Yang emang kreatornya nggak bisa modeling. Lah, mana Bambang? Bagus loh guys ya modelingnya guys. Serius. Ini ada runcingannya gitu ya. Terus ada bendera Indonesianya loh. Hancur kah Bambang? Hancur. Bentar, kita ambil aja di game mode kreatif guys. Nah, di sini saya sudah ambil bambu runcingnya nih guys ya. Nah, kamu mau kah Bambang?
Nah tuh Bambang. Nah, kita baca dulu tadi teman-teman ya. Katanya kurang bagus guys, padahal ini udah bagus loh menurutku. Ini udah bagus loh. Kamu bisa lihat di situ ada benderanya, terus ada runcingan bambunya gitu. Menurutku ini bagus sih, keren. Tarung kah Bambang? Kamu tarung kah? Nah, tarung sih Bambang. Gua langsung rusak guys ya. Kalau dipakai untuk orang ya, langsung rusak guys. Ngapain lu pakai kayak gitu, kocak gimang Bambang. Musik nomor 6. Nah, di sini ada Indonesia Raya. Oh, ini lagu Indonesia Raya, guys. Nah, kita pencet. Apakah ini copyright? Biar jaga-jaga kagak kena copyright, mending mainin setengah aja yang Indonesia Pusaka. Oh, Indonesia Pusaka lah. Kira Indonesia Raya, kok Indonesia Pusaka? Oh, ini Indonesia. Ini Padamu Negeri. Indonesia Pusaka mana, kocak? Gak apa-apa lah. Ini nggak copyright kan? Kita menjauh-jauh aja guys, biar nggak terlalu keras ya. Nah, biar nggak terlalu kedengeran guys. Oke. Dan di sini ada panjat pinang guys. Nah, di sini kita bakalan coba manjat pinang. Gimana nih Bambang? Manjat pinangnya Bambang? Setahu saya sih, kalau manjat pinang itu kita harus bertumpuk-tumpuk. Kita buat grup gitu, kita buat kru gitu guys ya. Nah, kita manjat. Harus parkur nih kocak, susah guys parkurnya guys. Seriusan ini susah loh. Gimana mau kita ke sini sedangkan kita nggak bisa loncat guys. Kepentok sama tangga yang di atas. Tuh. Wah, susah ini guys. Waduh, nggak ngotak nih yang buat yang buat parkurnya nih. Wah, susah. Saya nggak tahu parkur kayak gini guys. Kok dihancurin sih Bambang? Iya bagus Bambang, dihancurin aja kayak gini. Nah, sudah itu kita taruh di sini. Nah, gitu kan Bambang? Nah. Bentar kocak gimang. Ini biar mudah guys ya. Soalnya susah guys ini manjat pinangnya guys. Kita nggak tahu cara mainnya. Nah. Nggak kambil. Ngecit guys ya. aku hampir mati guys. Yuk, naik yuk. Kita bakalan ambil hadiahnya. Aku penasaran dengan hadiahnya guys. Satu lagi guys, bentar. Minggir dulu kocak Bambang. Hop. Nah, kita ambil. Bisakah? Gue di atas Bambang. Cara ambilnya gimana nih hadiahnya? Tuh Bambang. Nah itu, tuh. Biasanya tuh yang sampai di atas tuh dia buang-buang ini ya, hadiahnya ke bawah. Makasih ya Bambang, sama-sama. Aku mau mati guys. Oke sip, jadi seperti itu guys, sumpah saya nggak bisa parkour leader kayak gini guys, nggak tahu parkour leader gitu ya. Nah nggak apa-apalah. Lu di mana lagi Bambang? Bambang kemana lagi nih? Nggak jelas emang guys ya. Oke, dan ya seperti itu guys. Ini udah untuk musik dan terakhir bagian sini teman-teman. Coba ini akan terlihat sangat keren. Nah biar jaga-jaga kagak kena copyright bisa matiin lagunya. Apa sih? Penaikan bendera guys. Oke. Gak usah matiin lagunya soalnya kecil ya di sini yang aku dengar. Musiknya di mana sih? Yang kerasnya musiknya tuh di sini guys ya. Nah, kita ke sini aja. Kita ikut hormat guys ya. Si Bambang, lu gak usah pakai gituan, kocak hormatnya kocak. Lu di samping ini yang orang yang seberangku Bambang. Jangan di belakang situ. Kita lagi upacara guys ya, nggak boleh ngobrol. Kita berseru, Indonesia bersatu. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Semoga aja nggak kena copyright sih. Gua ini deh potong-potong ininya nanti. Kita ini Bambang, pengibar benderanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Bambang pimpin upacara, oke sip. Gue yang narik ininya guys, benderanya ya, biar sampai ke atas. Hiduplah Indonesia Raya. Sip. Mau khutbah habis ini, sip Bambang. Bambang mau khutbah ya. Dia juga selesai untuk ininya Bambang. Hormatnya udah selesai guys ya.
Wih, keren-keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bambang, waalaikumsalam. Pak Bambang, oke sip. Gue ikut dengar ceramah si Bambang dah. Hari ini, ya. Hari ini, kenapa Bambang? Hari ini? Dengan penuh rasa syukur, Bambang menang panjat pinang. Oke sip, selalu Bambang. Oke guys, jadi seperti itu untuk add-on dan map-nya ini, teman-teman. Ini cukup keren sih. Mama Bambang pasti bangga ya Bambang. Padahal gua yang manjat tadi guys. Oke guys, jadi seperti itu untuk add-onnya ini. Add-onnya ini sangat keren. Mungkin saya bakalan kembali ke game mode C. Di sini saya mau lihat item-item apa aja yang ada di sini. Oh, di sini ada baju ya. Oke sip, item-itemnya ini mungkin bagian spawn-nya itu yang tadi itu. Dekorasi-dekorasinya itu di bagian spawn-spawn-nya, teman-teman. Nah, ini guys. Nah, di sini ada spawn. Oh, ini spawn-spawn ini karakter-karakter yang pacara tadi, teman-teman ya. Nice. Aku sangat suka, guys, sumpah ini keren banget, guys. Apa berak kocak itu? Magasin kocak itu peluru, Bambang. Berak apa lagi? Berak pada saat upacara. Bambang pasti pernah berak saat upacara, guys ya. Betul-betul ya. Oke guys, jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin download, langsung cek link di deskripsi. Bagi teman-teman yang ingin ikut merayain 17 Agustus ini, walaupun ini HUT RI yang 76 add-onnya, semoga aja bakalan ada update-nya lagi, teman-teman ya. Dari Bang siapa nih? Bang Akang Krep. Nah, sip, seperti itu dah guys ya. Oke kali guys, jadi seperti itu untuk video kali ini. Selamat bagi kita semua dan Indonesia untuk HUT RI ke-77 ini, teman-teman ya. Oke lah, dan ya panjang umur lah pokoknya semua ya. Oke, mungkin sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini bisa emon gak sih? Bye-bye, diangkat dong. Bye-bye.